Eh guys, ini kita udah semester 6 ya. Kira-kira kita ke depannya gimana ya nasib kita? Emang kenapa? Gue mikir masa depan sih, gimana kerjaan ke depan, gimana karir, gitu-gitu deh. Kalian gimana? Kita lumayan terancam gak sih karir kita? Terancam? Iya, kan sekarang kan perkembangan zaman kan makin ya meningkat ya guys. Jadi kayak ada kemungkinan gak sih kita kayak diterkakan sama AI? Kenapa dia? Tapi gue ragu sih, soalnya presidennya American Bar Association ya, di tahun 1967 tuh dia udah bilang, dia udah menegaskan bahwa advokat gak akan pernah digantikan oleh komputer. Jadi gue yakin banget itu. Lu pada emang gak yakin? Tapi kalau dari Amerika sendiri tuh udah ada nih AI software yang ngebantu lawyer buat nyelesain masalah kontrak gitu. Oh iya? Logix ya? Logix bener. Oh, iya. Oh. Itu apaan? Logix itu ada penelitian dimana Logix berlawanan dengan 20 lawyer top tier di Amerika nih. Ternyata hasilnya Logix ini bisa nyelesain masalah lebih cepat dengan cuma 26 detik dan tingkat akurasi lebih dari 90%, sedangkan lawyer tadi cuma 80% dan harus nyelesain masalah 90 menit gitu. Jadi kayak jelas jauh sih kalau dibandingin sama lawyer yang udah top tier ini. Cepet juga ya 26 detik. Wah, itu bahaya sih ya buat kita ke depannya. Gue juga sempat cari-cari gitu kan di internet. Ada nih yang namanya ROS. Lu pada pernah dengar gak ROS itu apa? Oh iya, gue pernah dengar. Apa tuh? Jadi ROS itu tuh AI yang dipakai untuk ngebantu menyelesaikan perkara. Jadi caranya itu, dia itu nyelesain suatu perkara berdasarkan perkara-perkara yang udah ada sebelumnya. Sama dia juga ngambil data-data berdasarkan perkara-perkara tersebut. Bikin algoritma? Iya, dia bikin algoritma. Oh, nah okay. Itu tuh keywordnya tuh, algoritma. Gue baca kalau AI itu basisnya algoritma. Jadi dia bisa kerja kayak gitu-gituan gara-gara algoritma. Nah, gara-gara algoritma ini juga katanya ya, itu bisa menghilangkan 3 jenis advokat. Yang pertama, advokat yang hanya mengandalkan cara kerja secara mekanis. Artinya, dia itu yang kayak cuma ngelihat hubungan kausal gitu loh. Kayak hubungan sebab-akibat. Itu katanya bakal digantikan sama AI. Terus, yang kedua, itu advokat yang hanya menghafalkan undang-undang. Nah, kita kan juga terbiasa ya kayak cuma baca-baca Kauhaper, baca-baca gitu-gitu kan. Gue takut banget nih kita bisa digantikan sama AI. Terus yang ketiga, advokat yang menggunakan penalaran deduktif. Nah, padahal kan profesi advokat itu sangat menekankan pada penalaran deduktif ya, bukan induktif. Karena kan kita berpikir secara umum dulu, baru secara khusus gitu kan ya. Nah, itu ternyata juga bisa digantiin sama AI. Gue takut banget sih sebenarnya. Tapi menurut lo pada, ada nggak ya cara biar kita nggak tergerus nih oleh perkembangan zaman, oleh AI, biar kita bisa survive? Gimana? Mungkin kalau dari gue pernah baca, jadi ada 3 skill nih yang harus dibikin sama lawyer untuk kita bisa bertahan di masa depan. Nah, mungkin pertama itu lawyering skill, itu yang kita pelajarin selama ini di kuliah. Terus yang kedua itu entrepreneur skill, di mana kita harus punya jiwa berbisnis gitu, yang layaknya businessman gitu mungkin kali ya. Terus yang ketiga itu adalah menggunakan kecerdasan emosional. Dimana ini kan yang mungkin yang beda banget dari AI, yang mungkin dia bisa menggunakan algoritma tapi nggak bisa emosi kan. Kalau emosi kan kayak kita jadi kayak memposisikan kita seolah jadi yang si terdakwanya atau kita yang membelakan siapapun itu. Jadi kayak kita lebih terikat emosional, jadi kayak kita jadi lebih ada kegentingan untuk harus membela mereka lebih lagi gitu dibandingkan AI. Mungkin belum tahu perasaan ya begitu kan. Lu secara konkretnya kan lu bisa kayak, lu tahu nggak gimana perbandingan nih antara AI sama advokat, kayak kelebihan dan kekurangannya tuh apa aja? Dari yang 3 skill set yang tadi udah dijelasin sama Freddy, kira-kira apa aja ya clash-nya gitu? Paling kalau dari skill tadi ya, yang gue tahu sih kalau manusia, kan kita manusia ya, itu kita punya hati nurani kan, itu mungkin dari nggak ada dari artificial intelligence ini, berbeda banget dari mereka, meskipun mereka itu. Sedangkan kalau keunggulannya di AI sendiri, dia lebih cepat dalam statistiknya kan yang tadi robot bilang. Algoritmanya, dia tuh lebih terbiasa. Tapi kalau sedangkan hati nurani, mereka menurutku nggak ada sih. Oh, jangan lupa juga AI itu kan bisa kena serangan-serangan siber. Iya, bener. Sama mereka itu tuh kalau misalnya ada malfungsi itu kan belum tentu dapat bekerja dengan benar begitu loh. Itu sih salah satu kelemahan AI kalau menurut gue ya. Ya, jadi gue denger tuh tentang ada smart contract di ini yang dengan berbasis blockchain nanti kedepannya. Kayaknya itu lumayan mengancam kita juga sih. Kayak nanti bisa jadi itu main diambil dibandingkan dari buatan dari kita sendiri. Oh,
Berarti nih kalau bisa gue simpulin ya, ini memang ancaman itu nyata ya. Kita nggak bisa mengelak kalau AI bakal menyerang profesi kita ke depannya. Cuman kita punya keunggulan nih, kita punya hati nurani ya. Sementara AI pun kalau nantinya dia punya, itu nggak bakal sebagus kita dia punya nurani kan. Ya, yang kedua, kita juga karena kita manusia, kita nggak mungkin diserang kan, nggak mungkin kena serangan cyber gitu-gitu nggak sih? Iya. Yeah. Nah, yeah. Jadi menurut gue, walaupun ancaman itu nyata, kita harus tetap percaya diri sih, tetap optimis ke depannya. Dan kita ya harus berkolaborasi dengan AI itu, menurut gue ya. Iya, kita mau, kita ya. Jangan mau diperalat sama AI, tapi kita yang memperalat AI. Wih, mantap. Ya udah gitu aja teman-teman. Makasih udah menyaksikan. Hujan, ini udah hujan ya. Ya udah kita cabut dulu ya. Thank you. Thank you.